membawa kita dari zaman yang penuh yang bodoh ke penuh kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya, Lukman Al-Fauri, dengan NIM akhir 4012 dari kelompok 10 untuk memimpin acara presentasi dari kelompok 9 dengan materi kedadian ben macemah ocak, okara, ben carakan madurah, yang dimana kelompok 9 tersebut terdiri dari Marga Puspitasari dengan NIM akhir 4223, Daru Hilda Rofiani dengan NIM akhir 4014, Sukmarosita Dewi dengan NIM akhir 4061, dan Afnitarani dengan NIM akhir 4159. Baiklah, mari kita langsung masuk kepada sesi pemaparan diskusi yang pertama. Kepada pemateri pertama, untuk menjelaskan kedadianah OCAK, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada Diana Oca. Okare dalam bahasa Madura, kedadian dari Oca. Oca, kedadian dari kecap. Kecap, kedadian dari vokal dan konsonan. Huruf aksoro odi dan aksoro mate. Jadi, kalimat dalam bahasa Madura terjadi dari kata, kata terjadi dari suku kata terjadi dari vokal dan konsonan atau huruf hidup dan huruf mati. Next. Aksoro odi utawa vokal I area yaitu A, E, 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 I, U, U. Aksoro odi vokal A. Contoh pangangguwe dalam ocak E ada I area ampas, apes, alos, petengah, pakal, cacat, rapat, e budi, dupa, nespa, sola. Aksoro odi vokal e. E ade, e tengah, tabas, aja, raba, e budi, saba, ngode, ade. Aksoro odi vokal e. E ada emba, emba, entas, emban. E tengah, koret, ngater, seret. Aksoro odi vokal e. E ada empon, enggal, entos. E tengah, teret, cerpet, ngoret. E budi, mulai, soce, sampai. Aksoro odi vokal i. E ada islam, ilham, imam. E tengah, kikrih, lajrih, manyim. E budi, andi, mandi, tenggi. Aksoro odi vokal o. Contoh pangangguwe dalam oca e ada ole, onggaha, ondem. Contoh pangangguwe dalam oca e tengah, kopot, rosa, sapot. Contoh pangangguwe dalam oca e budi, ilmu, nemu, tau. Aksoro odi vokal u. Contoh pangangguwe dalam oca e ada umroh, udang, ulama. Contoh pangangguwe dalam oca e tengah, dusun, jujur, manjur, budi, togu, kodu, ngandu, labu. Next.
Catedan. Vokal A, Andi dua berna monye, Y area A, dan E. Vokal A, bakal amonye E, kalamon konsonan seetal peagi, arupa konsonan tak asuara, dan bakal amonye E, kalamon konsonan seetal peagi, jerea arupa konsonan asuara. Keanggui keperluan dua tanda amonye E kasebut jerea de pada aguna agi. Jadi vokal A mempunyai dua warna suara, yaitu A dan E. Vokal A akan berbunyi E jika konsonan yang dipasangkan berupa konsonan yang tidak bersuara dan akan berbunyi E jika konsonan yang dipasangkan berupa konsonan bersuara. Dipakai untuk keperluan dua tanda bersuara A tersebut itu sama-sama digunakan. Yang B, tanda diakritik T atas E aksara vokal panggung E guna agi polana E antara E dan E dalam bahasa Madura aropa agi fonem sebidah akan ta cak ocak babar ya nembang ban nembang rendu ban rendu teng teng ban teng teng kereng ban kereng kerker ban kerker. Jadi tanda diakritik atau petik di atas di aksara vokal E tetap digunakan karena di antara E dan E di dalam bahasa Madura merupakan fonem yang berbeda seperti kalimat di bawah ini yang nembang dan nembang. Next. Aksara mate utawa konsonan Y area D, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Norok kadadian na kecat dalam bahasa Madura kadadian dari konsonan. Jadi huruf mati atau konsonan yaitu ini contohnya. Menurut kejadiannya, suku kata dalam bahasa Madura terjadi dari konsonan seperti di bawah ini. Next. Yang pertama yaitu konsonan alos asuara damang atau konsonan halus bersuara ringan. Y area yaitu B, D, G, J. Noro kadadiana kecap dalam bahasa Madura, kedadian dari konsonan. Menurut kejadiannya, suku kata dalam bahasa Madura terjadi dari konsonan, seperti di bawah ini. Contoh penggunaannya dalam kata. Aksoro konsonan B, contoh panganggui dalam oca e ade, bede, beje, bengal. Tengah, nabeng, lobeng, sebeng, budi, adab, arab, ocap. Aksara konsonan D, contoh panganggui dalam oca e ade, dateng, daje, depe. E tengah, tedung, tade, ngendang. E budi, lampat, tolet, solet. Aksara konsonan G, contoh panganggui dalam oca e ade ganteng gincu gambak e tengah bagi tenggang anggur e budi ngetek otek colek. Aksara konsonan c, contoh panganggui dalam oca e ade jagal cita jawab e tengah bajana salaja banjir. E budi, mi'raj. Next.
Yang kedua yaitu konsonan alos asora bere, yaitu konsonan halus suaranya berat. Ie area yaitu b, d, g, c. Contoh pangangguwe dalam oca. Contoh penggunaannya di dalam kata. Aksara konsonan b. Contoh pangangguwe dalam oca e ade beda bela benas. E tengah tobe jabi salbi tabi. Aksara konsonan de contoh penganggui e dalam oca e ade dilu dugan dunia. E tengah adu endap kuda. Aksara konsonan de contoh penganggui dalam oca e ade gala gala gali. E tengah mangga lengga ongga. Aksara konsonan J, contoh pangangguwe dalam oca, e ade, japa, janam, jalu. E tengah, aji, kajung, panjang. Next. Yang ketiga yaitu konsonan tajam atau konsonan tajam. Y area yaitu C, K, M, N, T, K, ng, ny. Aksara konsonan c contoh pangangguy e dalam oca e ade cale core cora cengkol ceta. E tengah ancor moncar ocol. Aksara konsonan k contoh pangangguy e dalam oca e ade karena, kabin, kani. E tengah, pengko, bukle, songko, songket. E budi, sola, rosa, jeta. Aksara konsonan M, contoh panganggui E dalam oca, E ade. Moka, mele, maleng, menta. E tengah, daming, ambu, kalambi, taman. E budi, solam, ngenom, nyalam. Aksara konsonan N, contoh panganggui E dalam oca, E ade, nanggu, narema, naraka, nongol. E tengah, manton, manca, calana, manes, panda. E budi, paraban, ojan, apalan, dukon. Aksara konsonan T, contoh panganggui E dalam oca, E ade, tang-tang, tong-tong, tasek, toles. E tengah, pate, patu, mantu, ngatata. Aksara konsonan KH contoh panganggui E dalam oca E ade kotip, kotbah, kelep. E tengah, ikhlas, akhlak, akherat, akhmat. E budi, ak, uk, dan uk. Aksara konsonan ng contoh panganggui E dalam oca E ade ngeke, ngabas, ngenom. E tengah, bangal, cangkem, kenengan. E budi, tanang, polong, tolong. Aksara konsonan NY, contoh panganggui E dalam oca. E ada, nyaman, nyebe, nyombang. E tengah, kenyang, banyak, konyong. Next. Konsonan yang keempat yaitu konsonan marduani. Y area yaitu L, R, S, W, Y, S, Y. Aksara konsonan L. Contoh panganggui E dalam oca E ada laban, lakon, lake, lamon. E tengah, melo,
Panglo, Selo, Ngale, Ebudi, Cengkal, Apal, Akal, Pokal. Aksara konsonan R. Contoh penganggui penganggui E dalam Oja. E ada, Randa, Raga, Roma. E tengah, Jarea, Karya, Saroju, Serana. E budi, Magar, Ajar, Lacik. Aksara konsonan S. Contoh penganggui E dalam Oja. E ada, Sedih, Sedih, Soga, Sogi. E tengah, Kurse, Ngaskete, Duson, Maste. E budi, garis, nulis, baris, alis, ngeles. Aksara konsonan W. Contoh penganggui penganggui E dalam oca. E ada, wortel, wajib, WC. E tengah, jual, gua, duana, buana. E budi, ao, ou. Aksara konsonan Y, contoh penganggui dalam oca. E ada, yakin, yasin, yaman. E tengah, siang, kayang, gaya, kaya. E budi, anggui, kerbui, agaliu, agaliu. Aksara konsonan SY, contoh penganggui E dalam oca. E ada, syarat, syahadat, syara, syafaat. E tengah, musyawarah, masyarakat, insyaallah. Next. Konsonan diftong. Konsonan diftong E dalam bahasa Madura beda tiga macam diftong. Jadi konsonan diftong di dalam bahasa Madura ada tiga macam diftong, yaitu ai, oi, ban, ui. Aksara konsonan ai, contoh penganggui E dalam oca. E ada, E tengah, mayang, kayang, sayang, tayang, dayang. E budi, tapai, penai, solai, camai, pelai. Aksara konsonan oi, contoh penganggui penganggui E dalam oca. E tengah, royal, loyang, moyang, boyong, royong. E budi, saloi, kompoi, apoi, aloi. Aksara konsonan ui, contoh penganggui E dalam oca. E tengah, puyeng, duyung, ruyung, buyeng, buyung. E budi, galui, barui, kerbui, nabui. Next. Konsonan F, H, Q, V, X, dan Z. Konsonan E atas jaria kebanyakan enggui kalaban oca manca se sebut neng dalam bahasa Indonesia sebut unsur resapan. Jadi konsonan di atas kebanyakan digunakan jika kata manca yang dalam bahasa Indonesia disebut unsur serapan. Aksara konsonan F, contoh penganggui dalam oca. E ada, foto, fullpen, film, faksimile. E tengah, kafan, kafilia, salafia. E budi, wakaf, mu'alaf, saraf, insyaf. Aksara konsonan H, contoh penganggui E dalam oca. Halal, holan, haram, hatam. E tengah, bahel, mohal, lahir, tahes. E budi, tabah, tasbih, tablik. Aksara konsonan ki, contoh penganggui E dalam oca. E ada, Quran, kunut, komat, kiamat, kiroah. E tengah, furqon, fikih, rizki, ruku. E budi, falak,
Ishak, Talak, Infak. Aksara konsonan V. Contoh penganggu E dalam OCA. E ada vitamin, video, voucher, vokalis, finalis. E tengah, revolusi, DVD, televisi, revisi, evolusi. E budi, eksklusif, eksekutif, aktif, pasif, sportif. Aksara konsonan E. Contoh penganggu E dalam OCA. E ada kerok, kena, kaksana. E tengah, ekspedisi, ekson, eksploritasi, eksklusif. E budi, fok, fair. Aksara konsonan Z. Contoh penganggu E dalam OCA. E ada surban, zakat, zaitun, zamzam. E tengah, azar, mukjizat, bazar, takziah, azas, ajizah. E budi, has, hadas, nifas. Next. Mohon maaf, Mbak Sukma. Ini slide-nya ada 90 slide ya? Betul, Bapak. Oh. Itu belum dihapus mungkin. Kalau 90 slide. Iya, Bapak. Benar-benar 90 slide. Habis waktunya nanti. Buahnya memang bagus materi kelompok ini. Dan biasanya saya buat dua pertemuan. Atau mungkin yang kelas apa? Kelas D ini sudah yang sesi pertama ya? Belum? Belum, Bapak. Sama. Baru pertama. Kelas B atau kelas apa yang dengan Pak Fatkan saya buat dua pertemuan juga karena tidak nutut. Karena materinya banyak ya tidak apa-apa disampaikan. Gitu ya. Memang kelompok 9 banyak materinya, Pak. Kalau mau dituliskan semua, ini sepertinya kelompoknya rajin berarti. Di resume ya biasanya tinggal 20 slide, tidak apa-apa. Nanti kalau memang tidak selesai hari ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Atau nanti gantian ya. Sekarang kan kelas A, besok kelas D yang nanti presentasikan ya. Oke, monggo bisa dilanjut lagi. Baik, saya lanjutkan. Catatan. Konsonan alus aksara damang, konsonan halus bersuara ringan, y area yaitu b, d, g, j. Contoh bere, bele, beje, bali, babi. D dara, dada, dadar, pada, baca. G gaji, gani, gama, jaga, gopor. J jagaja, cerea, salaja, pakaja, paraja. Konsonan alus aksara berat, yaitu konsonan halus bersuara berat. I area, yaitu b, d, g, k, j. B, bere, bele, beta, beli, bete. DH, dede, pade, mode, dadu, mada. Diha, dara, pada, damar, palasda, seda. Kiha, gala, gali, gaca, garaga, agama. Diha, ajaja, ajala, jaba, ajanji, jila. Next. Konsonan alos, kalamon, penganggu vokal A bakal suara alus damang. Ba, da, ga, ja. Contoh, bala, bagi, batu, basi, baba. Da, daja, dasi, dapa, datada, salada. Ga, gajaga, ajaga, meaga. Ja, raja, kaja, jangaja, bajar, baja. Aswara alus bere. BHA, DHA, DHA, GHA, JHA. Contoh, BHA, baku, bekal,
beja, bagus, banas. Contoh di HA, dago, dakai, ande, anda, kanda, penda. Contoh di HA, dara, dalika, dalem, oda, ondar. Contoh di HA, gala, gapa, gante, gata, gala. Contoh di HA, japa, jate, janam, jalu, jaja. Next. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rosita atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai kedadian ben macam oca akan dijelaskan oleh Afni. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, kedadian ben macam oca. Noro kedadian oca ebagi telok macam. Ya area, kaping setong, oca asal. Utabe oca lengge. Ya area, ca oca segi belun obe. Dari asala utabe oca segi belun eter-etere apaton apa notengnya esesele ben eten dukagi. Atau bisa diartikan yaitu kata-kata yang belum diruga dari asal atau kata yang belum diberi imbuhan dan belum ditambahi. Contoh, mije, toles, jalan, bangku, obeng, atos. Next. Kapeng 2, oca obaan. Ya area ca oca seela obe dari asala kalaben ole. Atau dapat diartikan kalimat yang sudah berubah dari kalimat asalnya karena memperoleh kapeng setong oca obaan seoleh pengada. Otabe terater. A, E, T, K, Sa, Pa, Pan, Pang, Ben, P. Ca-oca seoleh pangada utabe terater A. Contoh, asaka, atogu, asamper, asongot, atana, aodeng, aroko, asarong, areba. Ca-oca seoleh pangada terater E, contoh, ekakan, esanga, egapas, adina, edina, etok-tok, menlaina. Next. Apain telo, ca-oca seoleh pangada utaba terater ta, contoh, takeba, tabentor, talanyo, tak keco, tacama, ben laina. Ca-oca seoleh pangada teraterka, contoh, kajuko, kalama, kasongko, kakoa, kapandi, kasorong, ben laina. Ca-oca seoleh pangada teratersa, contoh, salengen, salonjur, sadepo, satangkep, sakoko, sapolo, sabengko, sataretan, sapasang. Next. Caoca seoleh pangada teraterpo, papote, papabeje, parampa, parok, kon, pasamporna, panganyer, patepok, ben laina. Teratur pan, contoh, panjai, pancokor, panjege, panjaja, panambu, pandaptar, panjuju, pajajar, pancatat.
Cak-cak seoleh pangada terater pam. Contoh, pembagi, pembitong, pembodo, pembajar, pembuto, pemburu, ben lainnya. Next. Cak-cak seoleh pangada terater pang. Contoh, panglako, pangrabes, panglajar, panggubuk, panghulung, pangurus. Duk setang sepolo, cak ocak seoleh pengada teratur pe, contoh petodu, petotor, petolong, penuju, dan lainnya. Next. Kapeng loro, titik loro, ocak obaan seoleh panoteng embuan. Kaping setong a contoh-contoh tedunga maka kata nolonga nangisa entera mulia. Dua cak-cak seoleh panoteng embuan e single cocowe topowe korape pokawe bente. Cak-cak seoleh panoteng embuan agi kebagi atau ragi toko lagi olo agi pasang agi sambi agi. Next. Mpok cak-cak seoleh panoteng embuan an. Contoh, kakanan, laparan, tolesan, tokolan, tedungan, entaran. Cak-cak seoleh panoteng embuan en. Contoh, kaleburan, karajinen, kaburigen, kaperagen, sanengen, kapenteren. Cak-cak seoleh panoteng embuan om. Rajana, Sogina, Romina, Lorgana, dan lainnya. Next. Kaping telu oca obaan seoleh teratur ban panoteng. Contoh katedungan, panolangan, pamakanan, pasekmoan, ekala agi, akorosan. Next oca obaan seoleh ocak tanduk. Atau bisa diartikan kalimat yang mendapat imbuan anuswara atau suara hidung. Ocak seoleh teratur anuswara otabe suara elong. Akanta am an an ben am. Sesanggi ke eobai am dadi ma an dadi na an dadinya an dadi nga. Kaping setong suara elong am agante kosonan p b b h. Contoh p pasang dadi masang. B buka dadi muka. B bunduk dadi munduk. Next. Suara elong an aganti konsonan t t t d d d d. T tagi dadi nagi. D T tok tok dadi nok tok. D dopok dadi nopok.
Dulit dadi nulit. Dudit dadi nudit. Suara elong eng agante kosonan S, C, J, J. Contoh S, sate dadi nyate. C, cao dadi nyao. Jiteng dadi nyiteng. Jujuk dadi nyujuk. Suara elong eng agante konsonan K, G, G, H. Contoh kakorong dadi ngorong. Gitar dadi ngitar. Gabai gabai dadi gak ngabai. Next. Oca obaan seoleh oca seselan. Akanto al, ar, en, om, Laping setong oca obaan seoleh oca seselan al. Contoh kepong dadi kalepong. Ngorkor dadi ngalorkor. Laping dua oca obaan seoleh oca seselan ar. Ketek dadi keretek. Paten dadi paraten. Oca obaan seoleh oca seselan en. Ponjul dadi penonjul. Patak dadi penata. Next. Oca obaan seoleh oca seselan om. Cere dadi cumere. Teba dadi tomeba. Oca obaan seoleh seselan contoh gantong dadi gumantong, gato dadi gumato. Next. Oca asal utoba oca obaan seoleh rangkepan. Utaba oca rangkep. Ya area oca asal sepang oca na eduka leagi badak sesamporna badak si comakala kecap budina ben badak kease coma ekala kacap adakna. Atau bisa diartikan kata asal yang pengucapannya dua kali. Ada yang sempurna, ada yang cuma diambil kata belakangnya, dan ada juga yang cuma diambil kata depannya. Apa yang seto? Ocak rangkep buto. Ocak rangkep buto sampurno. Contoh, moga jadi moga, 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 coma jadi coma, coma. Oca rangkep buta biasa. Contoh, mata dadi tamata, bengkok dadi kok bengkok. Oca rangkep buta salon suara. Gisel dadi sal gisel. Katos dadi tas katos. Next. Ocak rangkep ada. Ocak rangkep ada biasa. Contoh nagi dadi nenagi, moco dadi mamaca. Ocak rangkep ada salen suara. Contoh giren dadi gegiren, rosak dadi rarosak. Next. Kaping telu ocak campuran. Ya area dua ocak ape nyetong kang seagundu setong pengertian. Atau artinya yaitu dua kalimat disatukan sehingga mengandung satu pengertian. Ocak campuran dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Ocak campuran bodoh dua macam.
Kaping setong, oca campuran sampur, sampurno. Contoh, sake gigi, romak sake, kacamata, potek olai, labu kolek, ben lainnya. Kaping dua, ocak campuran tak sempurna. Jang kene, reng mate, lar sobo, jang sare, ben lainnya. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afni yang telah atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan mengenai macam-macam oca akan dijelaskan oleh Hilda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam oca. Next. Yang pertama, oca sepat atau kata sifat. Ia area, ca oca se no duogi, babate ota betabiat, berna, rasa, bengon, kabedaan, oreng, ota beberang, ota bekeban. Yang pertama, oca se no duogi, babate tabiat. Contoh, jube, bagus, saber, getak. Yang kedua, oca se no duagi berna. Contoh, koneng, merah, buabu, pote. Yang ketiga, oca se no duagi rasa. Contoh, pedes, ajen atau asin, manis, dan celok. Selanjutnya, oca se no duagi bengon. Contoh, bunter, pepa, masagi, bince. Yang kelima, oca sekno duagi kabedean. Contoh, raje, kotek, lonjur, lanjeng. Next. Yang kedua, ada oca bilangan atau kata bilangan. Ia area, oca sek anyata agi, benyana, bereng. Contoh, setong, dua, telo, empat, lima, dan seterusnya. Contoh yang kedua, tong, wa, lo, pa, ma, nem, to, lu, na, lo. Yang ketiga, lema, dadi, lemang, peto, dadi, petong. Selanjutnya, tong, setong, wa, dua, lo, telo, pa, empat, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, kak sorang, kak dua, kak telok, kak empat, dan seterusnya. Dua T6, sakalean, dukale, telokale, pakale, lemakale, dan seterusnya. Selanjutnya, kapeng setong, kapeng dua, kapeng telok, kapeng empat, dan seterusnya. Gen setong, gen dua, gen telok, gen empat, gen lema, dan seterusnya. Selanjutnya, sapasang, sajina, sajudu, salusin, sakodi, dan saekros. Next. Yang ketiga, ada ocak gante atau kata ganti. Ya area, ocak-ocak, dedi gantena, nyamana, barang. Pak apa seole panoting, dedi nyamana, barang. Yang pertama, oca gantena patanya atau nyapatanya. Oreng, sapa, sapaan, paseraan, beto, bila, baja apa, baja nape, bila epon. Amerga, sebab apa, arapa, anape, dan apon apa. Kenengan, dima, kak dima, kak dima epon. Banyak napa apa otabe kabadaan pa apa barampa barampaan saponapaan bareng pa apa apa apaan anapean aponapaan. Next.
Yang kedua, ocak gantena nyamana oreng. Oreng seacaca. Engko ota besengko, bule, kaule, badan kaule, abdina, abdi dalem. Kemudian oreng seaka bereng, bakna, seda, kakek, dibina, dika, empean, otago sampean, panjenengan. Oreng se eka caca, abena, selerana, pangkata, otabe, titela oreng, panjenengan. Yang ketiga, ocak gantena petodu. Beto, bejetea, otabe, bejesatea. Ki buru, satea, jengkene. Kenengan, disa, dina, dia, dinto, kanje, kak dise, kak dinto. Banyana kabadaan pa apa, sabaria, sabarina, sabarinto, bakria, barina, dak bakria, barinto. Kemudian orang mbak bereng pa apa, rea, rea, roa, jarea. Yang keempat, ocak sambung atau kata sambung. Ia area, ocak seeka gebay, bung sambunga ocak otabe okara. Akanta, ocak sambung ocak ben ocak. Contoh, Yusi ben Riko, guru ben Moret, meja ben Korse. Yang kedua, ocak sambung okara ben okara. Contoh, Red Moret kelas lemak cek perage sebab oleh duuman buku bahasa Madura. Yang ketiga, ocak sambung eadakna okara. Contoh, saelana jege tedung katedungana pas gebesi. Yang keempat, cema-cema ocak sambung. Ocak penyambung jerea saelana jadi penyambunga cak ocak otabe raokara nanto agi kayak se anyata agi kaleben. Ocak sambung manyetong otabe tambeen. Contoh, sarta. Riko sok cakanana sarta buburuna abersean kelas. Contoh yang kedua, ben. Ana, Edi, Ben Elis, entar kapasa. Yang ketiga, pole. Contohnya, ekota bende besar, banyak toko aja jualan tapai, akanta toko mana lagi, toko berkah, ben banyak pole toko lainnya. Selanjutnya, ocak sambung beto. Contoh, bereng, bereng buburuna la dateng red moret tapi pada ambu se amain. Contoh yang kedua, saelana. Saelana dateng dari tanah soce, solade tambe bejeng. Yang ketiga, sabeluna. Sabeluna ebuna rabu panjenengan jak mangkat di men. Pongpong, mara apa bakna se epenta, pongpong sengko banyak pesek. Selanjutnya, ocak sambung sabab. Contoh, karena. Karena ruguru norok panataran kurikulum, red moret epa molek kabi. Marga, Heri tak lulus ujian, marga tak tahu ajar. Sabab, sengko tak asakola sabab sake cetak. Next. Selanjutnya, ocak sambung tujuan otabe pangamri. Contoh, sopaje seajer pabejeng sopaje penter. Nyopre, mon ebalai kodu toro nyopre tak kalero. Mak, alekna pos apose dina ma ambu senangis. Ngamri, rama abasayat dak sadeje trapro potrana
ngamri becek naseatretan. Selanjutnya, Ocak sambung panjanjian otak besarat. Contoh, je sakenga tak andi alangan, sakancaan pada norok ade kalianget. Saupama bena lulus ujian nerosagia daema, manabi panjenengan songkan enggele bekta de puskesmas. Kalamon, sengkok tak noro aapeleser, kalamon bena tak noro. Next. Selanjutnya, Ocak sambung kadadian otabu panggeboyan. Contoh, kantos, searemong celotekna kantos sengoladi kasambu sadeje. Daga, saking dari tak kerjadah dege gonjal. Kongse, sadakna gangse kongse tajem. Selanjutnya, Ocak sambung laleben otabe panyengga. Contoh, maske bena penter tapi tak andi tata kerama se bagus. Sanajen sengko ake nean dari bakna tapi kuat muka bese. Next. Selanjutnya, Ocak sambung nepte pagi. Contoh, je kardi la permisi je laguna ta asakola. Mon ajenji patepa dina ta epanglo soca kancana. Selanjutnya, Ocak sambung bebendingan. Contoh, parsasat robana para pade e parsasat esebe dua. Akanta bedena mender akanta orang se kapanasan. Selanjutnya, Ocak sambung pamedu. Contoh, jereng sorowa cek sapena jereng tada orenga sekale. Kocak, makce sepena kocak bada orenga. Nyama tak tahu ajar makce pentera. Next. Ocak gantena panyambung se. Contohna dalam okara, pau madu seela epologi berempa areana roa satea lamasa otabe besa enja iya. Yang kedua, pau madu seampun epologi saponapa areana kadisa semangken ampun masa besa enggi bunten padana contoy atas jerea. Yang kedua, Ocak penyambung seenga jarea gunana iya area aropa gantena Ocak gereng se-es sebut sabeluna padana contohnya atas jarea. Yang selanjutnya, aropa penyambung okara iya area okara korbi ben okara budu akanta okara korbi pau madu sateala masa okara budu la epolonggi berampa areana roa. Esambung keleban penyambung se pas tadi pau madu se ela epolong berampa areana soa sateala masa. Next. Selanjutnya, Ocak penyambung saengga. Ocak saengga reak tamaso da penyambung se anyata agi perjanjian otabe parsaradan bene sambungan panggibat pada ben Ocak. Mon kalamon saupama angsal manabi. Contoh, saengge tak nemu alangan sengko laguna entara ka benda bese. Bese enggi bunten. Saengga tak magi alangan, badan kaula laguepon badika benda bese. Yang kedua, maksuda entara, saengga berdekaneseran, sengkok terok tak mentaa, bahasa enja iya.
Ocak saenggo tak bisa epadadi kalaben ocak saenggo dalam bahasa Indonesia. Next. Jejel tenggu contohna okara perbandingane babarea. Bahasa Indonesia, anak itu jatuh sehingga luka. Bahasa Madura, kanak jarea labu sampai loka. Kanak jarea labu dege loka. Kanak jarea labu kongse loka. Bahasa Alosa, kanak gapaneka labu kantos loka. Next. Yang kelima, ocak bereng atau kata benda. Iya area, ocak se anyata agi, otabe noduagi rang barang. Contoh yang pertama, ocak bereng se nyata, meja, bangku, sepatu, polot, buku. Ocak bereng se erasae, contoh koagole, jamu, kuasoto, buja. Next. Ocak bereng seen di ngagi. Contoh, suarana radio, suarana musik, monyena genta. Ocak bereng seeseom. Contoh, menyaro om, bauna calatong, bauna masaan. Kemudian ocak bareng sesamar atau abujud abstrak. Ya area tak bisa egegep etangale erasae etegue dingagi ben eseom bauna. Contoh kapenteran, kaburigen, babate. Next. Selanjutnya ocak sero atau kata seru. Iya area anyata agi salah setong perasaan. Ekoca agi pole kalamon pak tepak nasosa tak kerja pera ben geton. Contoh, Masya Allah, adu, Alhamdulillah. Next. Yang ketujuh, oca tanya, kota bapak tanya. Iya area anyata agi salah setong patanya. Contoh, bila bena se dateng, daema, bena enter de emale, dari dima, gerak jalan red moret SD, berempa renggana bukuna, sapa se molang bahasa Madura, edima bengkona, Nacong, Arapa Riko Bendina Mekta Asakola. Next. Yang kedelapan, ocak petodu, kota betodu, atau kata petunjuk. Iya area, anyata agi setong petodu, kota benoduagi, pa'apa se'eabas. Contoh roa, buku roa Andi Nahlia. Rea, sepeda motor rea olena eberi. Edisa bedeta tenggun sirkus. Edina, ramana bada edina saare benteng. Next. Yang kesembilan, ocak manca, yang merupakan serapan dari bahasa lain. Contoh, amal, almena, abalap, AC, jamaah, dan azan. Next. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai okara akan dijelaskan oleh Marga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Okara, iya area sosona cak oca egendu setong pengertian okara rea cemacem. E dalam basa Madura beda nemacem akan ta e bebe rea. Next.
Yang pertama yaitu metorot bujude. Ukoro dibagi dari loro. Sing pertama okoro lesan ia area eguna agi orang dalam beto acaco. Sing keloro yaitu okoro tolesan ia area eguna agi orang dalam beto tolesan. Next. Yang kedua metorot kegunaannya ukoro dibagi papat. Sing pertama ukoro kabar. Ia area ukoro se nyereta aki kabar po opo po kabar berto. Contoh laguna bodo akrobat. Sing keloro yaiku ukoro petanya atau petanya. Ia area ukoro se nanya aki bab po opo. Contoh sopo se molang kelas lemak le. Singkat telu yaitu ukoro pasoro. Ia area ukoro senyoro ngalako agi bab po opo. Contoh gangse lading lading reo. Sing kepapat yaitu ukoro pangarep utobo pamoji. Ia area ukoro senyeta agi ngarep bab po opo. Contoh muga-muga Gusti Allah aparengo kabelasan. Next. Yang ketiga, metorot kobasana. Ukorot dibagi ono 5. Yaitu yang pertama ukoro sampurna. Ya area ukoro seandi jejer bancareto. Contoh, rama kosobo ngebo landu. Rama kosobo yaitu jejer tawa subjek ngebolandu yaitu careta tawa predikat. Sing keloro yaitu ukara tak sampurna. Ya area ukara segun pera jejer tapeta andi careta utawa sabalingo. Contoh Rama kasaba yaitu pera jejer. Next. Sing ketelu yaitu ukara rengkes. Ia area dua ukara rengkes utopo apa nyetong. Contoh Arman nangis, Arman sakit gigi, Arman nangis amarga sakit gigi. Sing kepapat yaitu ukara panggoboyon. Ia area ukara secaretono dari bab panggoboyo. Ukara lako, ia area jejero nogo lakona pagabaya caretana parlo eter-etere. A, no, mo, nge, nye. Sing keloro yaiku ukara pasoro. Ia area ukara jejera etebane kalokoana caretana eter-etere e, k. Next. Sing ketelu ukara mojo. Ia area ukara secaretana parlo eter-etere ta ben ko. Sing kepapat yaiku ukara pangako. Ia area ukara sejejero ngakone dokondo caretana. Contoh sang taretan sengko lakar open. Sang orang towa lakar pelak. Sing kelima yaitu ukoro panyangkal. Ia area ukoro sejejero to ngakone dakondo caretono. Contoh area bane tang buku. Kalambi jareya bane adino sengko. Sing keenam yaitu ukoro panyambat. Ia area ukoro secaretana bani ocak babai. Contoh ana tang bine, ali tang konco. Next. Oke Mbak, dicukupkan dulu. Berarti nanti akan pertemuan berikutnya kita akan lanjut mulai slide ke 58 ya. Saya tulis di grup kelas dulu. Karena waktunya tinggal
3 menit ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelas A yang sudah sangat bagus mempresentasikan materinya. Pak Agus yang sudah buka materi, alhamdulillah lancar ya. Pertama kali ya, kita kuliah jam 5. Saya sendiri sebenarnya terpaksa gitu. Karena nggak ada waktu lagi, saya pindah ke jadwal, nggak bisa ya. Sebelum ini, monggo Mas Lukman ditutup dulu untuk sesi presentasinya. Iya, Pak. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, maka pemaparan materi atau presentasi materi dari kelompok 9 saya hentikan di sini untuk sementara dan akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dan Pak Agus serta para audiens yang telah mengikuti pemaparan materi dari kelompok 9 mulai dari awal tadi hingga saat ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang mengenakan di hati para audiens. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi diskusi berarti kita beri kesempatan di pertemuan berikutnya ya, karena materi memang belum selesai. Insya Allah mungkin besok ya, besok mungkin kita akan ada kelas untuk melanjutkan ini ya. Nanti akan saya set dulu di MMP ya. Semoga ada waktu, karena memang saya lihat banyak yang crash ya. Jadi enggak nutut, crash, enggak bisa semua. Jadi kalau di sister itu, kalau memang sudah di set oleh salah satu dosen dipakai jamnya, memang enggak bisa ya. Atau Anda memang di-set di jam tersebut, itu juga enggak bisa. Ini nanti ditunggu saja. Kalau memang jadi saya ganti, ya pasti akan ada pemberitahuan di Telegram ya. Kalau enggak bisa atau enggak ada waktu, karena saya satu pun juga banyak kelasnya, karena memang banyak ganti perkuliahan, utamanya yang hari libur, juga libur lebaran kemarin ya. Jadi banyak yang harus saya ganti. Nah, kalau ada ya teman-teman kelas A dan kelas D siap ya. Mungkin untuk teman-teman kelas D nanti bisa dicek di presentasinya. Ini berarti sampai meturut pangucapbe. Itu ya pangucapbe ya. Nah, nanti kelas D bisa melanjutkan materinya mulai dari ini ya. Atau nanti Anda bisa minta ke teman-teman kelas A, jadi Anda PowerPoint-nya nanti bisa coba di ini ya, dicek, boleh melanjutkan presentasinya dari PowerPoint-nya kelas A, atau kalau Anda juga secara umum sama, Anda bisa melanjutkan dari PowerPoint Anda mulai dari materi metode tanggung jawab gitu ya. Teman-teman kelas D bisa dicek ya. Ini dari kelas D siapa saja kelompok 9-nya? Saya Ahmad Varian, Muhammad Haidar, sama Sabda Tusani yang lupa. Terima kasih Mbak Anti. Nanti coba dicek ya Mbak Anti. Kalau memang perlu PowerPoint-nya kelas A, silakan bisa. Ini teman Anda juga kok, enggak usah malu ya. Kan dari Jember Pak, yo kan satu angkatan ya. Anda bisa minta, nanti pasti akan diberi oleh teman-teman dari kelas A gitu ya. Kemudian insya Allah besok ya, kalau enggak saya akan carikan jadwal yang mana kelas A dan kelas D nanti jadi satu pertemuan dua kelas ya, biar memang ini apa enggak berat di kami juga, apalagi saya gitu ya, 24 kelas, jadi banyak yang harus saya handle, berarti banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Kemudian kemarin saya dapat info dari pengelola prodi untuk teman-teman sudah bisa ikut kegiatan ini ya, pertukaran mahasiswa merdeka ya. Coba hubungi pengelola prodi Anda, karena saya ini enggak tahu ya jadwalnya sampai kapan ini gitu. Sebenarnya sudah saya tugaskan salah satu dosen untuk yang mengurusi pertukaran mahasiswa.
tapi belum saya konfirmasi juga. Cuma Anda sudah boleh ikut ya. Jadi PMM itu gambaran sederhananya Anda nanti akan menempuh 20 SKS di perguruan tinggi yang lain gitu ya. Anda dapat biaya hidup, dapat biaya ini, dan Anda nanti sisa 4 SKS bisa Anda pakai untuk menempuh kuliah di UNED gitu ya. Jadi yang 20 SKS nanti akan dikonversi apapun mata kuliahnya ya. Karena memang kalau pertukaran mahasiswa merdeka kadang mata kuliahnya seperti kemarin arsitektur Islam gitu ya. Tidak apa-apa, apapun mata kuliah Anda yang penting diterima nanti akan tetap dikonversi ke dalam mata kuliah prodi gitu ya. Anda bisa untuk coba cari info, buka aja site-nya Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Google. Anda bisa daftar. Kalau Anda lolos ya alhamdulillah gitu ya. Karena memang Anda sudah bisa untuk ikut itu karena Anda sudah masuk di semester 2. Mulai semester depan kan sudah semester 3. Berarti Anda sekarang bisa mulai daftar untuk seleksi gitu ya. Jadi silakan teman-teman kelas A, kelas D, atau mungkin teman angkatannya yang lain diberitahu kalau Anda bisa lolos di kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka itu sangat bagus sekali. Anda bisa ikut kuliah di ITB, mungkin di UGM, gitu, yang punya cita-cita dulu kuliah di UGM. Mungkin, ya. Anda bisa menempuh lewat jalur pertukaran mahasiswa merdeka. Silakan Anda bisa ambil atau pilih perkuliahan dimanapun, gitu ya. Yang penting lolos dulu. Anda bisa cek syaratnya apa, prosesnya bagaimana di webnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, teman-teman ya. Oke, itu sedikit info dari saya karena baru satu orang dari masa PGSD yang mendaftar gitu ya. Mungkin karena sosialisasinya yang kurang atau memang mana saya kurang paham, nah, mungkin mendekati UAS jadi mahasiswa ada yang ini ya mungkin enggak ini. Jadi Anda bisa cari info ya. Terus dari kelas A dan D ada yang lolos final lomba kemarin, saya enggak hafal masalahnya satu persatu dari kelas apa ya. Lolos final lomba media ada dari kelas A dan D? Ada Bapak. Oh, ada, siapa Mbak? Dwi Nisa kah? Iya Bapak, sama Alima Tungusofina dan Trinanda. Oke, ditulis di grup ya Mbak. Anda tim berapa kemarin ya? Nanti saya cek gitu ya. Alhamdulillah ternyata ini ya, hampir dari 10 finalis itu 7 ya Mbak, mungkin ya Mbak Dwi ya, yang dari bahasa daerah. Ya, saya aplaus dulu lah untuk teman-teman semua ya. Luar biasa ya, Anda semester 2 sudah. Nah kalau nggak dipaksa seperti itu, tidak akan ini. Akhirnya dengan seperti ini, kalian punya pengalaman yang saya rasa sangat amat berharga. Gitu ya. Bisa kalian berbagi terus, nanti tiap tahun insya Allah akan kami selenggarakan terus, jadi Anda tahun depan bisa untuk ikut lagi. Gitu ya. Untuk ikut lagi. Jadi kalau ada ide media, apalagi kalau Anda bisa membuat media dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai. Gitu ya. Seperti kemarin kalau saya lihat di TV itu, dia membuat sebuah lukisan. Lukisannya itu bahan dasarnya plastik. Konsepnya apa? Konsepnya ya intinya dia memanfaatkan barang yang sudah tidak ada nilainya itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah itu kalau Anda bisa seperti itu bagus ya. Mungkin ada media apa yang bisa Anda setting menggunakan plastik atau apa. Jadi bahannya itu berbahan dasar barang yang memang sudah enggak ada nilainya ya. Sampah misalkan. Nah, itu bagus sekali. Sampah ini bisa dipakai apa ya? Oh, bisa dipakai media. Nah, media-media yang memang bisa dipakai dengan berbahan dasar plastik, misalnya sampah yang memang sudah enggak ada nilainya. Nah, itu ketika Anda ikutkan lomba itu nilainya akan sangat tinggi. Kenapa? Karena itu tadi basisnya adalah sesuatu yang tidak berguna menjadi berharga, gitu. Menjadi punya nilai, gitu ya. Nah, itu akan bagus. Kelompoknya ya sudah, Anda kan sudah punya tim ya, bertim itu aja. Silahkan Anda desain lagi. Oh, kemarin bahan dasarku mungkin karena biasa saja gitu, pakai karton. Artinya ya, kalau karton kan beli, gitu ya. Gimana ya nyiasati biar enggak pakai karton. Kemudian pakai kardus. Kardus ini terlalu gampang rusak. Gimana ya saya bisa nyiasati bahan dasar kardusnya ini biar enggak pakai kardus misalkan gitu. Nah, itu coba Anda. Jadi kalau saya lihat plastiknya itu semacam kan ada alat yang ini ya bisa untuk melelehkan itu ya. Jadi yang buat lukisan itu dari bahan dasar plastik itu.
saya sampai berpikir wah ini kalau bisa diaplikasikan ke media bagus ini. Jadi buat medianya bahan dasarnya ya plastik itu, plastik yang memang sudah nggak ada nilainya menjadi sampah, tapi ketika bisa dengan kreativitas gitu ya, itu pasti akan menghasilkan produk yang punya nilai yang tinggi gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih semuanya, ini ada yang sambil ngomong adiknya, banyak juga yang on cam, luar biasa, pertama kali kelas pagi alhamdulillah banyak yang hadir, 70 lebih, jadi wah, luar biasa ya, keren untuk teman-teman kelas A dan D, luar biasa. Kuliah hari Rabu kemarin yang libur, ada yang saya ganti hari ini ya. Jadi alhamdulillah luar biasa, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah besok, insya Allah, tapi ya memang ada jadwal yang bisa kita pakai. Jadi mohon disiapkan untuk kelompok 9 dari kelas D nantian ya, nanti yang presentasi akan dilanjut dari kelompok 9 kelas D. Mohon untuk disiapkan, tadi materinya sampai apa tadi, nanti bisa Anda cek di YouTube saya kalau mungkin lupa, oh materi tadi sampai mana ya, ini kebetulan saya record. Gitu ya teman-teman, sebelum kita akhiri, wah sudah hampir lebih 10 menit, mari kita membaca doa bersama-sama, semoga ikhtiar Anda bangun pagi, belajar, diberikan oleh Allah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa nantinya memberikan ini untuk teman-teman semua ya, amin ya robbal alamin. Berdoa dalam hati, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Matur nuwun nggih Pak Agus, saya tutup dulu Pak Agus. Terima kasih semuanya. Mohon maaf juga untuk teman-teman kelas D, saya belum bisa ke Bondowoso ya untuk perkuliahan offline. Insya Allah nanti kalau sudah ada waktu senggang, saya Pak Agus, Pak Fadkan akan desain waktunya di sana sehingga kami bisa datang ke sana. Untuk teman-teman Afnita nih, nggak tahu, saya pernah belum kelas offline ya, banyak agenda, jadi kadang nggak nuntut mau kelas offline gitu ya. Sekali lagi terima kasih semuanya, teman-teman kelas A, kelas D, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau saya dan Pak Agus mungkin ada kesalahan dari saya dan Pak Agus. Wallahul muwaffiqil ilamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.